الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علوم الدارين آمين وعلى مالكه dan atas orang yang memilikinya memiliki barang gadaian ya, karena kita bicara gadai ya miliki barang gadaian ya almarhun almarhun min rohinin daripada seorang yang bergadai yang menggadaikan seorang yang menggadaikan barangnya au mu'irin lahu atau orang yang memberikan pinjaman ya wa'ala berarti mana ya wajib mu'natun wajib tuh orang yang punya barang, orang yang menggadai wajib ongkos. Jadi orang yang punya barang atau orang yang minjemin wajib dia mengeluarkan ongkos lil marhuni bagi barang yang digadaikan itu. Kenapa qatirakin? Barang digadaikan yang digadaikan umpama apa? Umpama budak. Seperti ya, memberikan nafkah budak. Padahal itu budaknya ada di tangan al-murtahin. Tapi yang berkewajiban adalah ar-rahin. Yang berkewajiban ar-rahin untuk memberikan nafkahnya. Wa kiswatihi dan memberikan pakaiannya sirakin yang wajib wa ala fidabatin dan makanan hewannya kasih makan kalau di hewan bawa digadaiin kebo bawa ini begini berat juga nih yang gadaiin berat nih dia udah minjem duit nih. Tapi begitu kan tentuannya. Ya, jadi bukan murtahin yang memberikan makanan ya, hewannya, yang ngempanin bukan murtahin, tapi rahin. Wa ujrati radi'a bikin dan ujra ongkos ya radi'a bikin ya mengembalikan budak yang kabur. Pak, ini budaknya ada di sini, Pak. Di mana budaknya? Mama udah digadain nih, udah kabur. Ini ada di Jawa. Itu umpama. Waduh, umpama gitu. Umpama. Mau pulang ongkosnya mana? Ini kasih. Yang ngasih adalah si Ro'in. Ini yang punya barang gadaian. Wa makani hibzin dan tempat menjaga. Ya, tempat menjaga, tempat penjagaan, sewa tempat umpama ya. Ya, umpama ya, sewa tempat-tempat penjagaan, sewa tempat umpama ya. Dia sewa tempat dibayar tuh. Wa i'adati ma yahdamu. Ya. Ya, dan mengembalikan apa yang roboh, ya. Apa? Perbaikan kerusakan, renovasi, ya. Ya, renovasi. Umpama gitu ya tempatnya rusak direnov ya itu yang wajib bayar adalah pemiliknya pemilik barang itu ya si rohin ijma'an ini dalilnya ijma' sepakat para ulama khilafan lima syadza bihil hasan lain halnya bagi apa yang ya saz pendapat saz ya, berpendapat sas dengannya oleh Al-Hasan, Hasan Basri. Pendapat sas ini maksudnya pendapatnya apa? Aneh. Ya.
Jadi ya aneh ya. Jadi siapa kalau aneh berarti pendapatnya yang berkewajiban adalah ya si murtahin. Ngempanin si murtahin. Ya, ini aneh pendapatnya. Iya, udah ditolong. Kan dia udah nolongin. Mas udah nolongin, masih keluar juga. Iya. Masih keluar juga, ya, kecuali motor. Ya. Motor nih, ya, kalau nggak dipanasin, nanti akan rusak. Iya. Apa? Bukan. Kecuali kalau motor, perjanjiannya boleh dipakai di akad. Ya. Umpama perjanjiannya boleh dipakai, yaitu bensinnya murtahin yang umpama gitu ya. Kalau nggak boleh dipakai, ya si rohin. Fa in ghaba, umpama gitu ya, itu umpama. Fa in ghaba aw asara raja al murta'inul hakima. Ya. Maka jika goib ia pemiliknya ya, dia enggak di tempat rohinnya au aksara atau dia ya mempersulit roja al murta'inul hakima maka mengadu roja kita artinya mengadu aja ya murojaah murojaah bicara juga bisa nih bicara bicara murtain kepada hakim bisa juga tapi enaknya ngadu aja maka mengadu oleh murtain kepada hakim Pak Hakim ini gimana nih ya, tapi ini tapi kita kalau ngadu ke hakim ya mengadu pengadilan ngeluarin banyak kalau urusan ada ke sana udah ngeluarin banyak udah. Ini orang kagak mau ngeluarin nih, gimana nih Pak Hakim nih? Ya umpama apa gitu ya. Ini kalau kita di sini jarang gak ada yang. Kalau di kampung-kampung banyak tuh. Om desu ya. Om desu. Banyak tuh di desa-desa orang gadai kebun. Banyak gadai kebun. Banyak. Jual kebun pakai kebo gitu. Di desa banyak begitu. Oh di sini Jakarta gadaian banyak di pinggir-pinggir jalan tuh. Eh, jangan ya. Biar kita sedikit yang penting punya kita sabar sedikit ya. Yang penting punya kita lebih baik daripada banyak tapi boleh ngutang. Ya. Enggak ada rumusnya orang ngutang hebat enggak ada. Itu Bapak Anu, Masya Allah, bagus banget, Masya Allah. Rumahnya gede, tapi boleh ngutang. Rumahnya gede, boleh ngutang lagi rumahnya. Utangnya aja, Masya Allah, sampai 1 triliun, bagus banget tuh orang. Ini yang ngomong yang gila, yang gila yang ngomong apa ya, mana nih? Jadi orang ngutang nggak ada rumusnya, bagus. Ya, siapa aja? Kalau ngutang nggak bagus. Siapa aja. Mau iya, mau orang individu, mau Pak RT, mau Pak RW, mau Pak Lurah, Pak Camat, Pak Presiden. Itu gubernur hebat banget, Masya Allah. Utangnya aja 1 triliun. Utangnya aja 1 triliun. Itu gedung itu bangun tuh boleh ngutang. Masya Allah. Saya salut sama Pak Lurah itu. Enggak ada rumusnya orang ngutang itu hebat, enggak ada. Ini kalau ada yang bilang ngutang itu hebat, bagus, ada sesuatu. Walahul infaku bi iznihi. Ya.
liyakuna rahnan binafaqati aidan. Walau dan boleh boleh baginya bagi murtahin, ya. Boleh baginya bagi murtahin menginfakkan, ya, menginfakkan, menginfakkan almarhumnya, ya, diinfakin biizni, dengan izinnya, ya, ya, dengan izinnya, dengan izin hakim, liyakuna rahnan, ya, supaya ada dia menjadi gadaian, bin nafakati aidan, dengan nafkah juga, ya, ntar ganti jadi gadaian juga tuh. Orangnya kan kagak ada, Pak Hakim, ini orangnya kagak ada, ini pergi ini, umpama digadain apaan, kebo, kebonya kudu makan ini, ya, atau sapi, sapinya kudu makan. Bagaimana Pak Hakim kalau nanti saya yang ngongkosin, tapi nanti saya minta ganti, ya, iya, gitu. Iyalah kalau begitu. Fa in ta'azzara isti'zanuhu wa asyada bil infaqi liyarji'a raja'a wa ila fa'ala. Fa in ta'azzara, maka jika uzur isti'zanuhu, minta izinnya, nah, uzur minta izinnya, minta izin hakim karena hakimnya enggak ada umpama, wa asyada dan murtahin, ya, mengangkat saksi, ada orang diangkat saksi murtahin bil infaqi, dengan memberikan nafkah, diangkat orang menjadi saksi, dia menafkahkan umpama, ya, menafkahkan apa, ya, yang dijadiin gadaian, gembo atau sapi atau budak umpama, liyar ji'a, ya, supaya dia bisa, ya, ya, menuntut ganti nanti. Ya, nih, kalau di sini ya dia maknanya, kita maknanya menuntut ganti, ya. Supaya dia bisa menuntut ganti roja'a, maka dia bisa menuntut ganti. Nah. Ya, roja'a artinya kafa zalika wa roja'a lal maliki bima anfaqahu. Roja'a, maka dia, ya, dia bisa menuntut ganti. Wa illa, jikalau enggak dia angkat seorang saksi, fala, maka tidak. Jadi harus ada saksi. Enggak boleh ngaku-ngaku aja. Iya, harus ada saksi, enggak boleh sembarangan. Wa laisa lahu ailil maliki ba'da luzumi rahni bai'un wa waqfun. Wa laisa, dan tidak boleh lahu baginya, ailil maliki, bagi pemilik barang gadaian, berarti apa? Rahin. Ba'da luzumi rahni, setelah tetapnya gadaian. Nah, kemarin di antara tetapnya gadaian apa? Tetapnya gadaian udah diterima. Ya, barangnya sudah diterima. Saya gadaikan kepadamu, saya terima gadaiannya, saya terima. Nah, ini luzum. Enggak boleh ditarik kembali. Luzum. Nah, jadi tidak boleh bagi seorang pemilik barang gadaian setelah sudah luzum, sudah tetap jadi gadai, ya. Enggak boleh bai'un, enggak boleh dia jual. Enggak, ya, boleh jual, wawakfun, enggak boleh dia wakafin. Itu si malik, si pemilik barang, si rohin, enggak boleh dia wakafin. Roh nun, ya, li akhara, ya, juga enggak boleh menggadaikan kepada yang lain, enggak boleh sama yang lain. Benar gadaimen tadi. Li alla yuzaimal murtahina, ya. Supaya tidak si malik, ya, atau sirain merugikan akan seorang murtahin. Ya. Wawakun juga enggak boleh menstubuhi budak umpama, ya, udah jadi digadain, ya, udah jadi digadain ini, kamu segadain ini, cobain dulu sini, astagfirullahaladzim.
Nggak boleh kayak begini. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada budak lagi. Lil marhunati bila izni. Ya. Bagi barang yang digadaikan dengan tanpa izinnya. Ya, tanpa izin, ya, tentu dengan tanpa izin seorang rohin, ya, seorang murtahin. Kecuali murtahinnya izinin. Wa in lam tahbal hasman lil babi, sekalipun tidak hamil, sekalipun nggak boleh. Ya, kecuali ama murtahin diizinkan. Sekalipun tidak hamil, hasman lil babi. Ya. Hasman lil babi boleh kita terjemahkan demi kemaslahatan. Ya. Hasman lil babi. Jadi sebenarnya hasman ini untuk memutuskan untuk mencegah, ya, kejadian yang tidak diinginkan. Begitulah, bisa begitu. Bikhilafi, lain halnya sa'ir tamattu'ati, dengan lain halnya sekalian bersenang-senang. Fata'ilu, maka dia halal. In aminal wat'u, jika aman oleh tubuh. Bersenang-senang ini apa maksudnya? Bercumbu-cumbu boleh. Itu budak, ya, udah digadein, ya, sebelum dibawa dicium-ciumin dulu. Udah. Yang penting jangan disetubuhin. Berhentinya habis ini nih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa tazwijun.